thought. You've on a little bit. Straight right hand there. Sign of confidence, that is. Goes to the body again and deep. Quick feet there from Manny Pacquiao. This is better. Oh, he's got it. It's as fast or as fast or faster than I want to. You just can't see them coming. Mantan juara tinju kelas welter, Amir Khan, baru-baru ini mengatakan ingin kembali naik ring lagi, setelah mengungkapkan pensiun 1 tahun yang lalu. Bukan main-main, Amir Khan siap berduel kembali dan menantang sang juara tinju dunia 8 divisi asal Filipina, Manny Pacquiao. Meskipun begitu, Amir Khan mempunyai banyak kekurangan, dan menjadi satu di antara petinju yang dikenal mempunyai dagu kaca. Pasalnya sepanjang karir profesional, Amir Khan telah menelan 5 dari total 6 kekalahan dengan KO. Amir Khan tertidur ataupun pingsan saat mengalami kekalahan tersebut. Salah satu yang cukup mengerikan adalah ketika Amir Khan dipukul KO Canelo Alvarez dan sempat tak sadarkan diri. Teranyar adalah ketika ia menghadapi Kell Brook, tepatnya pada tanggal 19 Februari tahun 2022, sebelum pada akhirnya memutuskan pensiun. Walaupun dikenal sebagai dagu kaca, Amir Khan juga terkenal dengan kecepatan tangannya. Ia pun juga mencatatkan 21 kemenangan yang diraih melalui knockout. Tak cuma itu saja, ia juga pernah menyandang gelar WBA dan IBF kelas welter. Kini Amir Khan pun muncul dan kembali siap naik ring, untuk menantang sang legenda tinju Filipina, Manny Pacquiao. Menurut petinju yang berjuluk King Khan itu, tentu akan mengesankan menghadapi Pacquiao, karena ia adalah seorang legenda, sekaligus merupakan mantan partner latihannya. Seperti yang diketahui, Amir Khan dan Manny Pacquiao dulu memang sama-sama dilatih oleh Freddy Roach. Sebelum pada akhirnya, Amir Khan memilih keluar dan mempekerjakan pelatih veteran, yakni Virgil Hunter. Jika saya melawan Manny Pacquiao, saya pikir itu akan menjadi pertarungan yang brilian. Dia adalah seseorang yang selalu saya pantau, dan pernah berlatih bersama sehingga kami cukup mengenal satu sama lain, jadi mengapa kita tidak bertarung saja, kata Amir Khan. Sebelumnya, Amir Khan dan Manny Pacquiao di masa emasnya, memang pernah mencapai kesepakatan untuk bertarung. Namun sayang, jadwal tinju dunia itu gagal terrealisasi karena tidak menemui temu soal bayaran yang akan dicapai.